Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tumbuh Wawai bersama saya Ari. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat video tentang menambahkan aksen pelitur atau politur pada batok bonsai kelapa milik saya agar terlihat lebih menarik dengan menggunakan pelitur warna merah. Kawan-kawan, ini dicampur dengan thinner 1:1. Oke, langsung saja. Oke kawan-kawan, setelah kita selesai memberikan pelitur di bagian semua bagian daripada batok bonsai kelapa kita supaya terlihat hasilnya terlihat lebih menarik dan mengkilap, kita jemur di bawah terik matahari. Oke kawan-kawan semua, ini dia. Mumpung cuaca masih bagus, mataharinya masih ada, kita jemur supaya lebih mengkilap, hasilnya lebih bagus. Oke, semoga pada video ini bisa menginspirasi kawan-kawan pecinta bonsai kelapa semua. Salam satu hobi, salam tumbuh wawai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.